gak tau ketemu nang lapangan. Kabar baik, lho ya apa manis kok ngene iki wis gak iso ketemu wis. Wis di tadi sik ae kangene. Herek, besok hari jadi kota Surabaya, kira-kira pada buat konten apa nih? Eyo, biasanya kalau HJKS udah pasti riweh liputan di lapangan. Iya bener. Aku juga ingat pasti hektik kalau misalnya persiapan HJKS di kantor. Mulai dari Cakning, Puja Ulek, Surabaya Bagansa, terakhir pasti ditutup upacara di Taman Surya. Aku juga ingat banget tuh kalau pas persiapan festival Rujak Ulek di kantorku, udah pada deg-degan tuh siapa yang bakalan dipilih buat jadi peserta festival Rujak Ulek. Dan biasanya ya, kalau di minggu pertama itu udah festival Rujak Ulek, pasti minggu depannya langsung disambung acara Surabaya Bagansa. Oh, aku tahu tuh. Itu yang jalan kaki tuh kan dari Tugu Pahlawan ke Taman Bungkul kan. Aku juga inget tuh di kantorku harus nyiapin rekayasa lalu lintas, terus kita juga harus infoin ke masyarakat sebelum hari H. Ingat gak tuh, terakhir tuh kan yang nutup parade itu sebenarnya bukan mobilnya, tapi pasukan kuning. Langsung tuh formasinya full satu jalan, bersihin itu sampah-sampahnya, jadi ketika jalan dibuka lagi tuh udah bersih kinclong semua. Guys, besok kan tanggal 31 tuh, harusnya kita juga upacara loh, pagi-pagi ke Taman Surya, kita juga pakai baju cak danning loh. Nah, aku juga ingat banget tuh kalau pas upacara, biasanya langsung cari spot yang kece untuk live Instagram, ngeliatin anak-anak SD SMP main teatrikal. Tapi gak kelewatan juga, sebelum main teatrikal biasanya akan ada parade anak-anak yang main tari remo. Nah, uniknya nih, tari remonya itu jumlah anak yang menari TK maupun SD itu jumlahnya sama dengan usia Surabaya pada tahun itu. Aduh, seru banget ya throwback tipis-tipis aja HJKS tahun ini. Ya, semoga di Surabaya yang tahun ini sudah umurnya ke 727, kondisinya bisa segera pulih. Amin. Buat teman-teman yang ada di sini juga, supaya kita semua itu tetap sehat, stay safe. Dan jangan lupa yang terakhir, keep smiling. Stay happy.